Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel Wito Koto Ijo. Dalam video kali ini, Pak D akan menjawab beberapa pertanyaan terkait cara dadi yang seringkali dilontarkan di kolom komentar. Contohnya seperti ini. Pak D, bagaimanakah caranya mengisi undang dan kodam? Pak D, apakah bisa orang yang melakukan dadi kesurupan tanpa undang dan kodam? Pak D, apakah betul orang lain itu bisa memasukkan undang dan kodam ke dalam tubuh seseorang? Nah, kali ini Pak D akan memberikan ular-ular, atau video kali ini sifatnya itu nasihat. Jadi kalau ada nasihat, sebaiknya ya tidak usah dibantah. Kalau nasihat itu bermanfaat dan berguna bagi seseorang, ya dipakai. Tetapi bila mana isi sebuah nasihat tersebut bertentangan dengan pendapat seseorang, ya sebaiknya diabaikan. Terus dalam video kali ini pun Pak D akan senantiasa berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu, karena sekarang ini zamannya zaman yang rawan rentan dengan omongan atau pembicaraan. Baik, langsung saja kita masuk pada konten. Yang pertama, pertanyaan seperti ini. Pak D, bisakah seseorang melakukan dadi kesurupan tanpa memiliki kodam dan indang? Tentunya dadi kesurupan kali ini adalah untuk jaranan. Sekarang saya jawab. Kalau yang namanya melakukan adegan dadi, ya, diperhatikan sekali lagi, adegan dadi pada jaranan, saya rasa tidak usah memiliki indang atau kodam. Jadi tidak harus punya indang dan kodam. Tetapi mas, kalau kesurupan itu memang yang membuat seseorang tersebut menjadi kesurupan, yang membuat orang tersebut menjadi lupa diri, artinya dalam diri seseorang tersebut ada yang mengendalikan. Tentunya yang mengendalikan itu adalah dari golongan makhluk lain, yaitu makhluk halus. Nah, makhluk halus yang mengendalikan pada jiwa seseorang itu, orang mengatakan itu adalah indang, indang atau kodam. Nah, indang dan kodam itu ada yang memang sengaja untuk diundang atau didatangkan. Ada pula indang dan kodam itu datang sendiri karena kita pada hari sebelumnya sudah terbiasa kesurupan. Coba yang Pak D katakan ini, Anda hayati baik-baik atau Anda cermati ya. Sebenarnya kedua-duanya itu sama. Indang atau kodam, entah itu diundang, entah itu datang sendiri, yang jelas itu adalah dari golongan makhluk halus. Lalu makhluk halus apa? Apakah malaikat? Tidak mungkin. Apakah golongan roh para leluhur? Tidak mungkin. Apakah dari golongan jin atau setan? Betul. Namanya jin dan setan dalam ajaran Islam, kita itu ya tidak dibenarkanlah untuk bersahabat dengan golongan seperti itu. Apapun formatnya, apapun judulnya, apapun narasinya. Tapi biasanya orang itu masih berdalih seperti ini. Jin itu ada yang Islam, ada yang baik. Nah, sekarang diingat dari sekarang, yang namanya golongan jin, sebaik-baik kelakuan dan perilaku jin
itu nanti ujung-ujungnya atau endingnya pasti akan menyesatkan kita. Paham? Coba dengarkan ya apa yang Pak dikatakan kali ini. Terus yang kedua, bagaimanakah Pak D mencari indang? Oh, gampang. Iya, Mas. Yang namanya mencari indang dan kodam itu gampang banget. Lebih susah mencari nyamuk. Karena kedua yang saya sebutkan tadi, indang atau kodam yang dimaksud, dengan hati kita batin memanggil, entah itu siapa namanya, andai kata kita tidak tahu namanya, andai kata kita itu pun tidak tahu namanya, kita bisa membuat nama sendiri, memberikan nama sendiri apa yang sesuai dengan keinginan kita. Suatu misal indang tersebut kita beri nama cemple hireng, bisa. Bahkan tidak usah pakai nama pun, kita batin gitu aja ya. Iya kan? Batin kita memfokuskan atau menghadapkan kepada golongan itu, mereka itu sudah tersentuh, sudah terpanggil dan bisa datang. Tetapi tidak semua orang bisa didatangi atau dimasuki golongan indang. Terus orang yang bagaimanakah yang tidak bisa, dan orang yang bagaimanakah yang bisa? Orang yang tidak bisa dimasuki indang apabila orang tersebut, bisa dikatakan orang itu berwawasan, berilmu, punya keimanan yang kuat, senantiasa berkejujuran, atau yang serupa dengan itu. Walaupun tidak harus seperti itu, tapi serupa dan sama dengan itu. Lalu orang yang bagaimanakah yang gampang didatangi atau dimasuki indang? Orang yang gampang dan mudah dimasuki indang, ya maaf, kebalikan dari apa yang Pak D katakan tadi. Terus yang selanjutnya, Pak D, bagaimanakah cara memasukkan indang ke dalam tubuh seseorang? Lihat-lihat dulu yang mau masukkan itu siapa dan yang mau dimasukin itu siapa. Kalau memasukkan indang kepada tubuh orang lain itu susah. Kecuali bila mana orang yang akan dimasuk itu sudah setuju, ya. Artinya orang itu sudah nurut betul dan dia mau mengikuti kepada orang yang memasukkannya. Artinya orang yang akan dimasuki indang tersebut, bahasa Jawanya pasrah bungkukan. Sekarang kamu-kamu sekalian, maukah kamu pasrah bungkukan kepada orang lain yang akan memasukkan indang kepadamu? Sedangkan kamu sendiri tidak tahu persis indang yang dimasukkan itu indang seperti apa, karakter dan sifatnya seperti apa, dari golongan apa, kamu kan tidak tahu. Tapi yang jelas indang itu adalah golongan jin dan setan. Ingat, golongan malaikat atau roh tidak bisa kita kendalikan. Sekali lagi, golongan malaikat atau roh siapapun tidak bisa kita kendalikan. Walaupun di dunia ini banyak yang mengaku bisa. Ya. Orang yang mengklaim dirinya bisa mengaku, bisa melakukan, itu banyak. Tetapi yang benar-benar bisa, tidak ada. Karena bagaimanapun pula, kita itu tetap kalah dengan hukum pasti atau ketetapan ilahi. Jadi, kesimpulan yang terakhir, seseorang benar-benar tidak akan bisa memasukkan indang kepada orang lain kecuali orang itu pasrah bungkukan. Tapi seseorang hanya bisa memasukkan indang atau memanggil roh-roh seperti itu ke dalam diri orang tersebut atau ke dalam dirinya sendiri. Akeh tunggali, kalau orang memasukkan indang ke dalam dirinya sendiri, akeh tunggali. Dan
perlu kamu perhatikan bahwa itu adalah perbuatan yang kurang tepat. Terus bagaimana Pak D untuk jadi jaranan? Pada hari sebelumnya kan Pak D sudah mengatakan, lakukan cara dadi yang mudah dan gampang sesuai dengan kemampuan kamu, sebisa kamu. Jangan sampai ada sebutan, oh berarti dadi pura-pura. Jangan sampai seperti itu. Oh ini melecehkan jaranan, tidak. Justru dalam channel ini Pak D itu mengajarkan cara nyelompret, cara ngegendeng pambuko jaranan, cara main sarun jaranan, dan lain sebagainya. Artinya dalam konten video YouTube di channel Pak D ini memberikan edukasi atau pelajaran serta berkontribusi terhadap budaya daerah berupa jaranan. Tentunya dari kalangan penonton yang komplain, mungkin dari kalangan konco-konco yang pada dunia jaranan, yang diketahui atau yang didalami hanya seputar dadi dan kesurupan saja. Sedangkan dalam dunia jaranan yang spesifik itu bukan dadinya. Memang jaranan tidak dadi bagaikan sayur tanpa garam. Tetapi bila mana jaranan itu cuma dadi tok, kita tidak disertai dengan kemahiran atau kelihaian dalam menari, bermain musik, seni tata busana, seni rupa, dan lain sebagainya. Coba Anda bayangkan. Sekarang kita kembali ke dadi kesurupan jaranan. Di saat kita melakukan adegan dadi pada jaranan, orang lain akan memandang itu adalah adegan kesurupan. Namanya orang, tidak mungkin akan percaya seutuhnya. Sebagian dari penonton ada yang percaya bahwa itu kesurupan. Sebagian dari penonton ada yang tidak percaya. Itu wajar. Jadi kalau kita berharap semua orang itu sepenuhnya percaya bahwa adegan dadi itu adalah kesurupan beneran, itu tidak bisa. Sekarang kita amati jaranan-jaranan yang terkenal, tidak usah saya sebutkan namanya. Sekarang ini banyak grup jaranan yang lagi laris, lagi booming. Seniornya kamu datang, atau boponya kamu datangi. Kamu tanya langsung tentang dadi secara pribadi, tidak usah lewat podcast. Kalau kamu tanya lewat podcast, lewat video atau di depan kamera, nanti edukasinya lain. Ya kan? Kamu berguru, kamu tanya, atau kamu langsung ketemu sama ketuanya jaranan tersebut. Bagaimana Pak? Pak ketua, tentang dadi jaranan itu sebenarnya piye toh Pak? Pasti nanti orangnya akan menjawab diiringi dengan senyum dan tawa. Ada kurang lebihnya Pak D dalam menjelaskan dalam video kali ini. Mohon maaf. Sekali lagi video kali ini adalah nasihat. Semoga tidak ada yang tersinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.